Hai korang! Kisah percintaan Awi dan Era Fazira ni memang satu fenomena suatu ketika dahulu. Especially untuk kita-kita yang membesar di era filem Sembilu. Sedia maklum, Awi dan Era pernah mengikat tali pertunangan. Tetapi jodoh mereka tak panjang. Diorang yang tak jadi kahwin tapi peminat yang fresh nonggeng tau. Tapi selepas masing-masing dah ada keluarga sendiri, Dato' Awi pun bakal timang anak ke-6 tak lama lagi. Diorang masih profesional dan boleh berkawan baik. Walaupun jodoh sebagai pasangan tu tak panjang, as korang semua boleh nampak, Awi dan Era memang kerap je digandingkan dalam telefilm, buat hosting. Dan diorang pun jayakan konsert romantika sama-sama pada tahun lepas. By the way, baru-baru ni merusi laman Instagram, Era ada share video TikTok yang mendedahkan ciri-ciri lelaki idaman beliau. Dan kebanyakan ciri-ciri yang Era pilih tu ada pada Awi kecuali part ketinggian. Era suka lelaki tinggi rupanya. Yelah, Era sendiri pun tinggi lampai orangnya kan? Dekat ruang komen pula, memang ramailah yang usik Era dan cakap semua ciri-ciri yang Era pilih tu memang ada pada Awi. Ada juga yang kata cinta pertama ni memang susah untuk dilupakan. Selain tu, ada beberapa orang netizen yang ingatkan peminat-peminat Awi dan Era yang Awi ni adalah suami orang. Tak eloklah usik-usik Era dengan suami orang kan? Pinky setuju dengan komen tu. Dan Pinky tak nafikan juga diorang memang ngam bersama. Tapi hakikatnya sama-sama diorang dah habis dan nampak gayanya Awi dan Era memang lagi ngam sebagai kawan. Apapun, Pinky doakan Awi dan Era sentiasa bahagia dengan kehidupan masing-masing. Dan semoga urusan untuk timang anak ke-6 Dato' Awi dan isteri iaitu Datin Lediana dipermudahkan. Apa pendapat korang? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe, okey? Bye korang!